Seorang pemuda nyaris menjadi sasaran amuk warga karena diduga membuat keonaran di sebuah musola di kawasan Tangga Takat, Palembang, Sumatera Selatan. Pria itu mengancam akan merusak musola saat sejumlah orang sedang melaksanakan sholat. Pria yang diduga membuat keonaran di sebuah musala di kawasan Tangga Takat, Palembang, Sumatera Selatan, langsung beramai-ramai diamankan warga pada Senin siang. Kejadian bermula saat warga yang sedang melaksanakan salat zuhur di musala tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Pelaku lalu berteriak keras sambil mengancam akan merusak musala tersebut. Warga yang terselut emosi nyaris menghakimi pelaku. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh tokoh masyarakat setempat, hingga aksi main hakim sendiri oleh warga tidak terjadi. Kita mendapatkan informasi dari warga melalui Babinkamtibmas Tangga Takat bahwa telah mengamankan seorang laki-laki juga akan membuat keonaran di situ. Selanjutnya pelaku ini, laki-laki ini kita amankan di Polsek untuk kita minta keterangan dulu. Demikian. Selanjutnya pelaku langsung dibawa polisi ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Jika pelaku tidak terbukti dalam gangguan jiwa, maka polisi akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.